Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa habibina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Allamtana innaka antal alimul hakim. Ihna bid-din wa allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, hadirat, solihin dan solihat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, awalu ma yudu'a ilal jannati yahmadunallah. Yang dipercepat, yang didahulukan, yang disegerakan, yang dilebih awalkan besok menuju surga, yahmadunallah. Orang yang senantiasa memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Itulah alasannya, Pak, terbuka mata kita, bangun dari tidur kita, dianjurkan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Selesai makan, selesai minum, selesai kita melakukan yang baik, dianjurkan pula kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kata Nawawi Al-Bantani, siapa yang makan atau setelah minum diawali dengan basmalah, makanan itu selama minuman itu di dalam, selama itulah dia minta ampun supaya digugurkan dosa kita, bersin kita, dianjurkan kita mengucapkan alhamdulillah. Ditanya kabar kita, Pak, apa kabar, Pak? Jawaban yang sunnah, alhamdulillah. Berdoa kita, kata Nabi, abdulud doa alhamdulillah, diawali dengan alhamdulillah. Habis sholat berzikir alhamdulillah. Khotib menyampaikan khutbahnya alhamdulillah. Ustaz kita ucapkan alhamdulillah mesti banyak. Kita ucapkan alhamdulillah di dunia ini, semakin cepat besok antrian kita menuju surga. Masuk surga itu digambarkan dalam surat Az-Zumar. Taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dikawal di rombongan berbondong-bondong. Dari sisi kanan ke sisi kiri, di dalam tafsir surat Al-Waqi'ah, itu perjalanan 60 tahun. Seluas itu, itu pun masih berdesak-desakan orang di pintu surga. Begitulah ramainya besok di pintu surga. Maka kita usahakanlah rombongan kita, jamaah kita di pintu surga yang di awal. Maka untuk mendapatkan giliran di awal, mesti banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak sekedar kita mendapat nikmat alhamdulillah. Waktu sakit pun alhamdulillah. Nabi Isa alaihissalam pernah menjumpai orang yang sakit. Laki-laki tua yang sakit. Matanya sudah buta dua-duanya. Kakinya sudah lumpuh dua-duanya. Sekujur tubuh ini penuh dengan penyakit. Tapi ketika dekat Nabi Isa, alhamdulillah. Didekati Nabi Isa lagi, alhamdulillah Allah tidak memberikan kepada aku penyakit, yang penyakit itu banyak diderita manusia. Heran Nabi Isa. Sudah lengkap penyakitnya, sudah parah penyakitnya, tapi dia mengatakan, alhamdulillah saya tidak diberikan penyakit, yang penyakit itu banyak diderita manusia. Ditanya Nabi Isa, penyakit apa yang tidak diberikan kepadamu, yang penyakit itu banyak diderita manusia? Kata laki-laki yang tua ini, saya tidak diberikan penyakit hati. Rupanya lebih berat, lebih kronis penyakit hati dibanding penyakit fisik. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Benar engkau hai orang tua. Disalam Nabi Isa laki-laki ini, Pak, langsung sembuh. Karena Nabi Isa itu punya mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati. Tapi dia tetap mengucapkan alhamdulillah orang tua ini. Maka kita usahakanlah di setiap keadaan kita selalu dihiasi dengan alhamdulillah, alhamdulillah.
Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in, muallif Irsyadul Ibad, di dalam kitab Irsyadul Ibad beliau mengatakan, seminim-minimnya, paling sedikitnya selawat yang kita bacakan, yang kita doakan kepada Nabi satu hari satu malam minimal 300 kali. Karena beliau seorang ahli tasawuf dan seorang ahli fikih, ahli hadis, maka seminim-minimnya 300 kali. Ulama kita, jangan dulu ulama salafus solih, ulama kholaf, ulama salafus solih itu 3 kurun 300 tahun setelah masa Nabi. Ulama kholaf di atas 300 tahun tersebut. Imam Nawawi rahimahullah di Damaskus, ulama kholaf, beliau itu solawatnya 40 ribu kali satu hari satu malam. Ibnu Hajar 20 ribu kali satu hari satu malam. Zakaria Al-Ansori 30 ribu kali satu hari satu malam. Yang perempuan yang hidup di abad kedua bernama Rabi'atul Adawiyah di Mesir, ahli sufi, beliau itu solawatnya 25 ribu kali satu hari satu malam. Dibandingkan yang diperintahkan kepada kita 300, amat sedikit dibandingkan dengan 30 ribu, 25 ribu, 40 ribu. Maka mestilah senang kita membacakan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu solihin solihat, jamaah solat maghrib, insyaallah kita jamaah solat isya, kajian kita pada maghrib ini kita membahas, kita beranjak dari surat Al-Ma'arij. Apa kata Allah? Walladzina fi amwalihim haqqum maklum lisaili wal marhum. Seiring pula dengan surat Ad-Duha ayat yang ke-10, wa ammas saila fala tanhar. Hadis Nabi, hadis sahih di dalam Sahih Bukhari, al yadul ulya khairum min yadis sufla. Inilah dasar kajian kita pada malam hari yang berkah ini. Ini malam Rajab, masih suasana bulan Rajab, bulan haram. Bulan Rajab ini bulan yang mesti kita muliakan, bulan yang mesti kita hormati. Kata ulama di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, cara memuliakan bulan Rajab ini yang pertama, melaksanakan, mengamalkan seluruh perintah Allah, baik dia yang wajib maupun yang sunnah. Jadi yang biasanya kita malas melakukan amalan-amalan sunnah, maka perbanyaklah di bulan Rajab ini. Apalagi amalan sunnah itu sudah banyak orang meninggalkannya. Ada amalan sunnah semua orang mengamalkan, maka kita amalkan. Ada amalan sunnah sudah mulai ditinggalkan orang. Di dalam sholat tadi ada amalan sunnah, tapi sekarang akhir-akhir ini, akhir zaman ini, orang sudah mulai terbiasa meninggalkannya. Padahal dulu di masa orang tua kita, Pak, di masa kakek kita ke belakang, kira-kira 50 tahun ke belakang, ini amalan sunnah ini jarang ditinggalkan waktu sholat. Apa amalan sunnah itu? Kita tidak beranjak dari tempat kita sebelum imam berdiri. Itulah sunnah yang terakhir setelah sholat. Setelah sholat itu sunnah yang pertama, kita mengusap muka kita setelah salam. Itu sunnah yang pertama. Baru kita baca istighfar. Sunnahnya kita tak bubar, tidak meninggalkan tempat sebelum salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang langsung berdiri. Ulama-ulama kita dulu, mereka lebih sedih
ketika kematian keluarga. Jadi, kalau kita senang kita meninggalkan amalan-amalan sunnah ini, maka karena salah satu ciri orang yang menghormati bulan Rajab, amalan yang sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita amalkanlah di bulan Rajab ini. Bulan Rajab, bulan khurum ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, kita meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Bahkan kata ulama, di bulan Rajab ini kita mesti meninggalkan yang makruh, baik dia ucapan-ucapan yang makruh, perbuatan-perbuatan yang makruh, ataupun makanan-makanan yang makruh. Kalau kita bisa menghindari ini di bulan Rajab, kita termasuk mengagungkan, menghormati bulan Rajab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama kita, siapa yang menghormati, mengagungkan bulan Rajab, maka Allah akan melapangkannya nanti untuk beribadah di bulan Sya'ban. Siapa yang melapangkan dirinya untuk beribadah di bulan Sya'ban, maka Allah akan mengkuatkan, melapangkannya nanti beribadah di bulan Ramadan. Siapa yang beribadah di bulan Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosanya dari Ramadan ke Ramadan. Mudah-mudahan sampai kita ke bulan Ramadan sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke topik kita, masalah bagaimana menyikapi peminta-minta. Peminta-minta ini dalam Al-Qur'an di bahasa Arabkan, di bahasa Al-Qur'ankan dengan as-sa'il. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang-orang peminta-minta, maka jangan hardik, jangan gertak, jangan cela. Ini dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi ada peminta-minta. Di masa sahabat ada peminta-minta. Di masa ulama salafus salih, di masa Abu Hanifah, Imam Malik ada. Di masa ulama khulaf ada. Sampai ke masa kita ini banyak peminta-minta ini. Maka mesti tahu kita adab kita, akhlak kita, sikap kita terhadap peminta-minta ini. Kalau bahasa Indonesianya, kalau dia sudah menjadikan peminta-minta itu profesi, maka kita sering menyebutnya pengemis. Pengemis ini tidak sekedar pengemis yang di lapangan, di jalan, tapi lengkap. Pengemis di perkantoran, di birokrasi, pengemis jabatan. Ada pengemis proyek, ada pengemis di jalan untuk kebutuhan. Maka ini bahasa Al-Qur'annya as-sa'il, peminta-minta. Di masa Nabi peminta-minta ini ada, tapi berbeda dengan peminta-minta yang ada di zaman kita sekarang. Di masa Nabi ada sahabat yang meminta ke Nabi, tapi untuk kebutuhan dia. Ada sekarang menjadikan peminta-minta ini profesi, sehingga dari sinilah penghasilannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ungkap dulu di masa Nabi. Di masa Nabi ada sahabat namanya Hakim bin Hisam. Hakim bin Hisam ini sahabat yang panjang umurnya. 60 tahun dia mengalami masa jahiliyah, 60 tahun dia mengalami masa Islam. Maka sahabat ini sahabat yang mulia. Dia pernah meminta kepada Nabi, bahkan di dalam hadis ditulis dalam kitab Abu Jamrah, hadis yang ke-75, sempat dia dua kali meminta kepada Nabi, dikasih Nabi. Yang ketiga dia meminta lagi kepada Nabi. Maka itulah datang ucapan Nabi, al-yadul ulya khairum min yadis subla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lebih baik maksudnya jangan dibuat semacam perbandingan.
Jangan kita buat tangan yang memberi lebih baik dibandingkan tangan yang menerima. Bukan itu maksudnya. Maksud hadis ini, orang yang suka memberi jauh lebih baik, dan orang yang suka menerima atau meminta-minta, kadang dia tidak baik. Peminta-minta ini kadang tidak baik. Tapi ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka mesti kita pahami hadis tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi kepada Hakim bin Hisam ini? Setelah disampaikan Nabi, Nabi menyampaikan orang peminta-minta ini seperti memakan yang manis, ketagihan. Sekali dia meminta dapat, maka dia ketagihan. Kerjanya mudah, maka begitulah dia terus. Ini tidak baik. Maka setelah disampaikan Nabi, hadis tangan yang memberi itu lebih baik daripada meminta-minta, maka Hakim bin Hisam ini berubah totalitas. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, dia masih hidup, pernah mau dikasih oleh Abu Bakar dia sesuatu, tapi Hakim bin Hisam ini menolak karena dia tak mau lagi meminta. Di masa Umar bin Khattab, dia ditawarkan jabatan, dia menolak. Padahal dia tak meminta. Berbeda menerima daripada meminta. Dia cuma cukup menerima, tapi dia tak mau lagi. Itulah berubah total Hakim bin Hisam ini di masa Nabi. Satu, ini sahabat Nabi. Yang kedua, sahabat Ansor datang ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, berikanlah saya sesuatu. Meminta dia kepada Nabi, karena dia butuh, dia miskin. Apa kata Nabi? Apa yang ada hartamu di rumah, kata Nabi? Kata sahabat Ansor ini, yang ada di rumahku ya Rasulullah cuma satu kain selimut kasar dan satu mangkok. Jemput kainmu itu dan bawa mangkokmu ke sini. Maka dibawa sahabat itulah, pulang dia segera, dibawanya selimut itu dan mangkok itu. Setelah sampai di hadapan Nabi, ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah melelang harta. Ada yang meminta satu dirham, tiba-tiba Rasulullah belum mengasih. Barulah Nabi mengasih satu lembar kain selimut ini dengan sebuah mangkok ini. Setelah dapat duit 2 dirham, apa yang diperbuat Nabi? Silahkan beli 1 dirham untuk kebutuhan rumah tangga, 1 dirham lagi belikan kampak, kata Nabi. Setelah beli kampak, bawa ke sini, kata Nabi. Maka dibelikan sahabat inilah kampak, dibelikan 1 dirham untuk kebutuhan. Diserahkannya kampak itu kepada Nabi. Dibuat Nabi kayu kampak tersebut, diikatnya kuat-kuat. Sekarang bawa untuk mencari kayu bakar. Setelah kamu dapat kayu bakar, maka kamu jual kayu bakar itu. Jangan dulu jumpa denganku selama 15 hari, kata Nabi. Begitulah Nabi mengatasi peminta-minta ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha sahabat Al-Ansur ini mengambil kayu bakar, maka dia dapat duit. Bahkan dapat dia 10 dirham dengan berusaha. Beralih dia. Yang tadinya dia meminta, maka sekarang dia bekerja. Itulah yang dilakukan Nabi. Sahabat yang ketiga, datang lagi seorang badui ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, berikanlah saya sesuatu. Orang kampung hitam. Maka dipikirkan Nabi. Nabi paling cerdas, karena Nabi punya sifat patonah, cerdas memahami sahabat. Apa yang cocok untuk sahabat orang badui ini? Ditengoknya ini yang cocok menggembala kambing. Berikanlah saya sesuatu, kata sahabat ini. Kamu tengok dulu di lembah itu, kata Nabi kepada orang badui ini. Ditengok orang badui ini, ya Rasulullah,
Di situ banyak kambing ya Rasulullah. Kambing itu semuanya untukmu kata Nabi. Bawa pulang, bawa ke kampungmu pelihara kata Nabi. Maka dibawa orang Badui ini semua kambing itu ke kampungnya. Akhirnya berbondong-bondong orang kampungnya menjumpai Nabi ingin memeluk Islam. Begitulah Nabi mengatasi peminta-minta. Jadi kesimpulannya, bagaimana sifat Nabi menghadapi peminta-minta di masa Nabi? Nabi merubah orang tersebut supaya tidak meminta-minta lagi. Yang pertama, Hakim bin Hisam sampai akhir hidupnya dia tak mau minta lagi. Bahkan diberi pun dia tanpa minta tak mau lagi dia. Dirubah Nabi. Yang kedua, sahabat Al-Ansur ini yang tadinya dia meminta-minta karena diberikan Nabi solusi, diberikan kampak untuk mencari kayu bakar, habis itu dia bekerja dapat duit, tak meminta-minta lagi. Begitu juga orang Badui, diberikan kambing sesuai dengan keahlian dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang meminta-minta, taruhlah yang meminta-minta ini bukan pengemis dulu. Kenalan kita, keluarga kita. Bahkan yang meminta-minta itu kan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita dulu waktu sekolah. Kita agak berduitlah sikit. Datang kawan kita yang dulu waktu sekolah, datang dia meminta kepada kita, bantulah kawan, lagi sulit ini, tengok dulu apa yang cocok untuk dia. Kalau perlu beli alat, beli alat untuk dia. Ah, yang cocok ini masih muda, dia bisa ini untuk membabat rumput, belikan mesin babat rumput. Ah, bekerja dia. Oh, yang cocok ini dia pandai bengkel, maka belikan dia alat-alat bengkel, modali dia supaya dia berubah, tak meminta lagi. Begitu cara mengatasi yang suka meminta-minta ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang diamalkan, yang diajarkan oleh Nabi kita. Dan ini pula yang diamalkan, dilaksanakan oleh seorang ulama yang cerdas, karismatik, zuhud, ilmunya luas, lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Siapa dia? Abu Hanifah, Imam Hanafi. Di Kufah itu, di masa beliau, Kufah itu kota peradaban, transisi antara Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Maka kota peradaban Kufah, kota maju. Disitulah lahir ulama yang cerdas, ulama yang kaya raya, Abu Hanifah ini. Lagi berjualan pun dia mengajar, menyampaikan ilmu. Tapi banyak di masa dia, dia merubah pengemis peminta-minta menjadi tidak peminta-minta lagi. Itulah Abu Hanifah. Dengan kekayaannya, dengan keilmuannya, dengan pemahaman agamanya, dirubahnya peminta-minta ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau bisa kita rubah. Karena ini peminta-minta ini kalau dalam agama sering disampaikan ulama kita, tiga hal yang boleh kita meminta-minta. Selain tiga hal ini nampaknya halal tapi masuk kategori tidak halal dia nanti, bisa subuhat atau haram. Yang tiga hal yang dibolehkan itu kapan? Ketika untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau untuk orang lain beda pembahasan. Untuk diri kita sendiri, tiga hal yang boleh kita meminta-minta. Yang pertama, ketika kita tertimpa musibah, hangus rumah kita, terbakar. Kalau tak meminta-minta kita, tak ada rumah kita lagi, tak ada tempat tinggal kita lagi, tak ada pakaian kita. Maka meminta-mintalah sampai ada tempat kita, cukup kebutuhan kita. Habis itu jangan lagi. Itu boleh untuk diri kita sendiri. Yang kedua, ketika kita ada masalah seperti utang, kalau tak meminta kita kepada orang, maka nanti bisa kesulitan kita, atau masuk ke dalam ranah darurat, bisa penjara kita, bisa diancam kita segala macam. Maka meminta-mintalah menyelesaikan masalah seperti utang kita.
Yang ketiga karena miskin betul. Bagaimana kata ulama yang miskin betul itu? Di daerah kita itu minimal 3 orang mengakui kemiskinan kita. Komplek kita itu 3 orang mengakui kita sudah miskin. Maka meminta-mintalah. Tapi sekedar untuk kebutuhan kita. Itu untuk diri kita sendiri. Di luar yang 3 ini, untuk memperkaya diri, untuk menjadikan profesi, untuk mendapatkan penghasilan, untuk memilih ini kerjaan yang lebih ringan, ini termasuk serakah. Apalagi dia sehat. Maka kita tak boleh jadi peminta-minta. Dalam agama kata Nabi, pekerjaan halal yang paling terakhir adalah mengemis. Kalau bisa bekerja kita walaupun banting tulang, jangan sampai mengemis. Ini yang terakhir halal. Halalnya pun nanti 3 kategori yang kita sampaikan tadi. Disitulah halalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk agama, untuk madrasah, untuk lembaga, untuk masjid, kita dianjurkan meminta dari yang orang kaya. Untuk membantu fakir miskin, bukan untuk kita, kita dianjurkan. Bahkan kalau kita tak mau mengajak orang miskin untuk membantu makanan, mengajak orang kaya membantu makanan fakir miskin, maka kita termasuk pendusta agama. Agama kita bohongan. Karena ada surat Al-Ma'un, wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, tidak menggalakkan, tidak mendakwahkan untuk membantu makanan fakir miskin. Kalau membantu fakir miskin, kita jumpai orang kaya. Kalau dia punya harta yang banyak, keluarkan zakat atau keluarkan sedekah untuk membantu fakir miskin ini. Atau kita sendiri yang kaya, maka kita bantu. Ini untuk madrasah. Itulah pesantren di Jawa Timur sekarang masyhur. Itu dulu guru kita di sana menjumpai yang kaya-kaya supaya dibantu pembangunan pesantren ini. Kalau untuk urusan agama, urusan maslahat umat, silahkan kita meminta-minta menjumpai orang-orang yang berduit. Karena Nabi pun menyuruh, bahkan persiapan perang, perang Tabuk, Nabi mengumumkan kepada sahabat, silahkan berikan impak terbaik kalian. Datang Umar bin Khattab, dibawanya hartanya setengah. Datang Abu Bakar As-Siddiq, dibawanya semuanya. Itu diajak Nabi, diminta Nabi supaya mereka mengeluarkan harta mereka. Tapi kalau untuk diri sendiri, maka tidak dibolehkan. Kecuali 3 hal tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, sikap kita terhadap peminta-minta. Yang berikutnya, bagaimana akhlak kita secara tasawuf ketika menjumpai peminta-minta ini? Akhlak secara tasawuf, baik secara batin maupun secara perbuatan tubuh kita terhadap peminta-minta ini. Datang ke rumah kita atau di jalan di lampu merah, diketuknya pintu kendaraan kita atau diginikannya tangannya, atau kita di warung-warung datang peminta-minta ini, bagaimana sikap kita? Ayat Al-Qur'annya, wa ammasaila fala tanhar. Orang meminta-minta ini, baik dia meminta untuk dirinya secara mubah ataupun dia meminta untuk memperkaya dirinya, termasuk dia serakah, tetap kita berakhlak baik. Tetap kita berakhlak baik. Kenapa kita berakhlak baik? Karena Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi itu la yujasi sayiat bi sayiat. Nabi tak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, perbuatan meminta-minta ini, mengemis ini nampaknya perbuatan buruk, dia semacam ada mafianya, ada terorganisir, berkelompok dia, nampaknya ini tidak baik ini. Ini pura-pura ini. Tengok fisiknya, tadi kakinya yang sakit kaki kanan, sekarang sudah kaki kiri. Maka tetap kita berakhlak baik. Walaupun dia nampak-nampaknya menipu, kita depankan akhlak baik. Karena Nabi selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Kita ajari kita balas dengan kebaikan.
mau beri, beri. Mau kasih nasihat, tapi dengan kebaikan. Ini cara menghadapi ini. Di mana-mana sekarang banyak. Ada kalanya dia bawa alat musik sikit. Ada kalanya dia bawa baju badut, segala macam. Maka kita berakhlak baik kepada yang seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak boleh kita menggibahnya ataupun mencelanya. Kalau gibah itu masuk namanya humazah. Wailul li kulli humazatil lumazah. Kalau mencela lumazah. Kalau tidak disebutkan atau disebutkan tapi orang yang tidak ada di hadapan kita, maka itu termasuk gibah. Kalau dicela dia, kenapa engkau enggak kerja? Pemalas sekali engkau. Bonga, bodoh, segala macam. Kita cela dia, maka itu kita berdosa. Tak boleh. Bahkan diancam. Wail. Celaka, binasa, hancur. Bahkan wail ini tidak sekedar celaka, hancur, binasa. Wail ini wadin pi jahannam, satu lembah di jahannam. Kalau dijatuhkan kita ke situ, 40 tahun lamanya baru sampai ke dasarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita mencela ataupun berburuk sangka terhadap pengemis ini. Ada ulama sufi. Ulama sufi ini bernama Junaid al-Baghdadi. Gurunya bernama Imam Sibli di Baghdad. Junaid al-Baghdadi ini pernah satu hari menunggu di masjid di Baghdad. Kalau kita di terasna di depan, apa yang ditunggu? Jenazah yang mau disolatkan, orang meninggal. Ada orang meninggal, Junaid al-Baghdadi menunggu di masjid Baghdad. Tiba-tiba waktu dia menunggu berdiri di teras masjid di Baghdad, maka datang seorang pengemis, peminta-minta. Pengemis ini datang di hadapan Junaid al-Baghdadi, Pak, berikanlah saya, begitulah kira-kira bahasanya. Junaid al-Baghdadi ulama sufi, ulama yang tak terlawan amal ibadahnya. Ditengoknya pengemis ini masih muda, masih sehat. Maka muncul di hatinya, Pak, kenapalah orang ini tak mau bekerja? Itulah di dalam hatinya terucap hadisun nafsi, ucapan hatinya. Kenapalah orang ini tak bekerja? Padahal dia tidak mencelanya, tidak ada sifatnya menunjukkan sesuatu yang tidak disukai oleh pengemis ini. Cuma hatinya berkata di dalam dadanya, kenapalah orang ini tak bekerja? Malam harinya, biasanya Junaid al-Baghdadi selalu bangun untuk sholat tahajud. Setiap malam dia sholat tahajud. Pas bangun dia duduk, berat untuk bangun, tertidur lagi. Dipaksa bangun lagi, tertidur lagi, berulang-ulang. Maka dipaksanya lagi tak bisa, terbaring lagi, termimpilah dia. Ada seorang membawa satu piring. Satu piring ini ditutup dengan kain. Setelah dibawanya ke hadapan Junaid al-Baghdadi dalam mimpi ini, dibukalah kain ini. Nampaklah dia muka pengemis yang tadi. Sudah disayat-sayat mukanya. Maka berkatalah daging ini, sayalah yang kamu gibah tadi, katanya. Itulah sifatnya kepada seorang pengemis. Baru dalam hatinya digibahnya, sudah berat dia melakukan ibadah malam harinya. Maka kita pun kepada pengemis ini, kita tak boleh berakhlak tidak baik. Mesti kita mengedepankan akhlak yang baik. Kalau bisa, yang kita lakukan seperti Nabi, kita rubah dia. Profesi dia jangan jadi pengemis, menjadi pekerja keras. Tapi kalau kita tak mampu, tak mau juga kita memberi sesuatu kepadanya, atau memberikan nasihat, kalau Imam Hanafi, dia merubah seorang pengemis itu, memang diberikannya uang, diberikannya makanan, tapi setelah itu diberikannya pelajaran agama, diberikannya nasihat. Ini
yang membuat pengemis-pengemis di masa Imam Hanafi berubah. Kalau sekarang, kalau seandainya mereka dijelaskan hukum mengemis, bagaimana statusnya dalam agama, dikisahkan kisah sahabat, bisa jadi mereka berubah. Ini tidak ada yang disampaikan kepada mereka, cuma ditangkap mereka di sebagian kota. Nah, habis itu mereka lepas lagi, diulang lagi, cuma diberikan pelajaran agama, pemahaman, supaya mereka bekerja keras, mulianya bekerja keras. Bahkan Umar bin Khattab, padahal boleh kita meminta, ya Allah turunkanlah rizki, boleh berdoa, kita boleh, tapi Umar bin Khattab masih menyuruh sahabat ini bekerja, bahkan meminta kepada Allah, mengemis kepada Allah, ya Allah turunkanlah rizki, ya Allah. Maka datang Umar bin Khattab ke Masjid Nabawi, dipegangnya baju orang tersebut, sahabat tersebut, dibawanya keluar masjid, diseretnya keluar masjid. Tengok ke langit, kata Umar bin Khattab. Qad alimtum anna sama'a la tumtiru zahaban wala fidda. Sudah kau tahu bahwa langit itu tak pernah menurunkan emas dan perak, kata Umar bin Khattab. Begitulah dia, Umar bin Khattab, kerasnya, supaya orang bekerja keras. Tapi ada cara-cara yang lembut, kita berikan nasihat, kita berikan solusi, itulah caranya. Dan tak boleh dengan berakhlak buruk kepada pengemis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang diamalkan oleh ulama salafus salih seperti Imam Hanafi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini semakin canggih lagi orang mengemis. Ada meminta-minta pakai map, ada meminta-minta pakai jas, segala macam, bermacam-macam. Tapi kalau dikelompokkan, disimpulkan sama semuanya. Nah, maka yang seperti ini mestilah kita berikan pelajaran yang baik. Kewajiban kita menyampaikan agama kepadanya supaya mereka berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang amat adil, itu jangankan pengemis, orang yang tak bisa berjalan, orang buta, itu ditanggulangi oleh khalifah. Orang yang pengemis, orang yang buta, ada penuntunnya berjalan. Orang yang sakit, ada perawatnya. Begitulah keadilan seorang khalifah. Maka pengemis-pengemis, peminta-minta di daerah kita, termasuk juga tanggung jawab Umar, amir, pemimpin, pemerintah, itu termasuk bagian tanggung jawab mereka. Karena mereka lah yang punya kekuatan untuk merubah yang orang-orang seperti ini. Kalaulah sudah dapat waktu, kita tutup acara pengajian kita. Maka ini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.